Akibat hujan deras yang melanda Kota Mento dan sekitarnya sejak Selasa pagi, membuat beberapa wilayah di Kecamatan Mento terendam banjir, terutama kawasan bantaran Sungai Hulu, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mento, Kabupaten Bangka Barat. Kawasan Kampung Hulu ini sering terendam banjir saat hujan deras berlangsung kurang lebih 2 jam. Akibat hujan deras yang melanda Kota Mentok dan sekitarnya sejak Selasa pagi, membuat beberapa wilayah di Kecamatan Mentok terendam banjir, terutama kawasan bantaran Sungai Ulu, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan pantauan terakhir, ketinggian air sudah mencapai lutut orang dewasa. Belasan rumah terendam banjir dan membuat beberapa warga diungsikan ke tempat yang lebih aman. Menurut Salvina, 43 tahun, salah satu warga Kampung Ulu yang tinggal di sekitar Sungai Ulu, air mulai merendam rumahnya sejak pukul 9 pagi dan setiap hujan deras, tempat tinggalnya selalu menjadi langganan banjir. Dari jam 9 mulai, jam 9. Hujan deras. Terus kondisi kayak gini nih udah sering nggak, Bu? Banjir sering, kalau di rumah ini sering, paling pertama di sini kan. Tinggiannya biasa mana, Bu? Ini yang kemarin. Biasanya kalau hujan berapa lama bisa banjir gini? Kalau untuk di rumah ini kan nunggu air surut dari sungai baru bisa keluar airnya. Biasa hujan sejam juga udah banjir? 2 jam udah banjir. 2 jam ya? Ini rumah ini kan... Guna mengantisipasi adanya korban jiwa, Kapolres Bangka Barat, AKBP Ferdiansah, menerjunkan beberapa personil untuk mengevakuasi warga maupun harta bendanya ke tempat yang lebih aman. Kita sama-sama saksikan ya, luapan air sungainya ini sudah mencapai batas dataran yang paling tinggi di sekitar dasnya ya. Nah ini kalau kita lihat rumah yang di pinggir kali ini memang lebih rendah, jadi air sudah menggenangi rumah. Kelihatannya ini jadi langganan banjir ya di sini di Kampung Ulu ini. Ya kita antisipasi sudah ada tagana, ada rubber boot. Apabila ada masyarakat yang ingin melakukan evakuasi, mengungsi ke tempat yang lebih aman, ya kita sudah siap untuk membantu. Nah, gitu. Tapi kita antisipasi mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan ya, cepat surut. Warga Kampung Ulu berharap pemerintah daerah melakukan pengerukan dan pelebaran sungai agar rumah di kawasan Kampung Ulu tidak lagi menjadi langganan banjir setiap hujan deras turun. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Rahmadani, iNews melaporkan.